Oke, bosku, perhatikan ampulnya. Oke. Jos, mantap, bosku. Totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, benar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sahabat mancing, apa kabar? Semoga kalian kabarnya selalu sehat ya. Oke, hari ini kita mau bikin racikan umpan galatama ya, lele galatama. Dan kali ini kita pakai umpan sak-sak daging ikan lelenya sendiri ya. Tadi saya beli ikan lele sekitar 1 kiloan ya. Dan sudah saya iris sekitar segini nih. Nanti lele ini bakal saya rebus dan bakal saya tambahkan daun salam ya. Salam dan juga serai yang saya iris kecil-kecil kayak gini biar cepat meresap, dan ada 1 bungkus masako rasa ayamnya. Oke, sambil nunggu air mendidih, saya ingatkan ya buat para sahabat mancing, jika sahabat mancing nonton video ini belum menunaikan sholat, marilah teman-teman tunaikan dulu sholat ya, agar hidup kita menjadi lebih berkah ya, amin. Kita tunggu airnya sampai mendidih ya. Insya Allah ntar malam racikan ini bakal langsung saya coba ya, langsung saya tes. Mudah-mudahan gacor ya. Oke nih sahabat mancing, untuk informasi ada tambahan bahan ya, 2 bahan yaitu nih ada 2 teh celup ya. Nanti saya bakal tambahkan teh celup, dan ada cuka nih. Saya bakal kasih tambah cuka untuk aroma asamnya, untuk rasa asamnya sekitar 3 tetes lah cukup ya. Kita bakal teteskan nanti. Dan sepertinya airnya sudah mulai mendidih ya. Kalau saya masukkan nih salamnya, kita pakai sekitar 10 daun ya, kita pakai semuanya. Langsung saja kita masukin nih serainya. Sekitar 3 tetesan ya. Sudah cukup. Yang terakhir kita masukin masakonya, rasa sapi ya. Air rasa sapi, rasa ayam gitu. Masukin
masukin sekaligus semuanya. Direbusnya jangan terlalu lama ya, nantinya hancur. Ya kurang lebih 10 menit sudah cukup sih sebenarnya. 10 menit, 9 menit sudah cukup. Sekitar 80% ya, jangan sampai matang, takutnya nanti rontok ya. Jadi jangan terlalu matang setengahnya, langsung kita tiriskan aja. Ini sahabat mancing, umpannya sudah siap ya, sudah siap kita pakai. Kita tiriskan saja nih, nanti bakal saya masukkan ke plastik aja. Oke, sampai jumpa di pemancingannya. Oke bosku, ini dia umpan sak-sak daging lele ya yang tadi saya buat. Langsung saya tes nih ya, malam ini mudah-mudahan gacor ya. Teman-teman bisa saksikan dan perhatikan sendiri ya videonya sampai selesai. Langsung kita tes ya. Berapa jam ya? Jam setengah. Ini jam 12 kurang 15. Kurang 15. Intinya jam 12 kurang 15. Nah, ben lah itu. Jadi, Kak Ra, Ustaz. Yuk, tenang. Ini kurang 15, jam 7.15, tetap. Nah, ini kita kali ini. 80, 70, 75 berarti ya. Cos, mantap bosku, alhamdulillah ya, dimakan juga umpannya. Mantap daging ikan lele. Kodok keko. Beta. Yo, turun ta. Kodok. Thank you.
berubah rupanya. Dedek. Boy kayaknya. Model tegar juga. Hotel mana? Mm-hmm.